Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Tim Official. Di pagi hari pukul 8 pagi, 8 lewat ya, jam 8 lewat ya teman-teman, 1:30, 9 ya gitu. Hari Selasa tanggal 12 Maret ya, awal puasa di pasar Sketa atau pasar terbesar di daerah saya ini cukup lumayan ramai ya teman-teman sekalian di awal puasa ya. Dan di sini saya belanja menu untuk buka puasa. Teman-teman bisa lihat cukup ramai. Orang-orang pada lihat saya ini. Di sini juga harga tomatnya sangat mahal ya, bertambah naik harganya di sini. Itu 1 kilo 28, kemarin itu 22, 24 sekarang naik lagi 28 per kilo. Wow, sangat mahal, luar biasa naik ya teman-teman sekalian. Dan harga beras pun juga naik, semua serba naik. Bawang merah pun juga naik teman-teman sekalian. Tapi mau gimana lagi ya. Dan sekarang saya mau keliling, mau keliling beli sayur juga dan beli ikan nih teman-teman sekalian. Tapi sebelum itu bantu di like, subscribe, dan komen. Tadi sekarang saya tambah semangat lagi untuk mengupdate video terbarunya. A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Dan di sini saya sudah masuk di kawasan ada jualan sayur kangkung, ada jual buah-buah ya teman-teman sekalian. Dan di sini saya akan menuju ke tempat jual ikan. Biasanya ikannya sih segar-segar dan harganya murah ya, karena ini terbesar, yang terbesar dan lumayan murah. Tapi kalau harganya naik seperti tomat atau bawang, paling kalau di tempat pasar dan seperti biasanya pasar di Labuan misalnya dia 20 atau 30 atau 28, biasanya di sini itu harganya itu 24 atau 25 lah gitu teman-teman sekalian, beda sedikit lah gitu. Makanya orang-orang semua itu pada rame di kesini karena lumayan beda sedikit ya teman-teman sekalian. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pulls us from the sky, just two hearts running wild. Di awal puasa ini, di hari pertama puasa ya, ini sangat rame teman-teman sekalian, sangat rame sekali. Gak tahu untuk hari kedua atau hari ketiga mungkin tambah ramai lagi teman-teman sekalian, apalagi menghadapi hari raya Idul Fitri nanti ya, wow tambah ramai banget di sini teman-teman sekalian. Dan juga di sini ada jual snack, ada jual sandal, ada baju segala macam. Oh, ini di lantai pertama ya. Kalau di lantai kedua itu tempat penjualan baju kayak sandal. Di lantai bawah ini biasanya ada banyak yang jual sayur dan ikan serta ayam. Dan di sini ada juga pentimun, kacang panjang, terus ada apa lagi ya, ada sembako-sembako, juga ada ayam kalian. Jadi kapan-kapan kita akan naik ke lantai kedua ya. Never sleep, never stop, never shout from the top. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini dulu video saya untuk hari ini. Sebelum saya akhiri, bantu di like, subscribe, dan di komen tadi saya agar saya tambah semangat lagi untuk mengupdate video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.